Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Aisyah Retno didakwa ada ambil barang terlarang, pakai pendekap gigi untuk kurus. Ini penjelasannya. Wajah penyanyi Aisyah Retno menjadi perhatian ramai apabila dikatakan semakin cengkung sehingga ada yang mendakwa ia akibat kesan pengambilan barang terlarang. Menjawab perkara itu, Aisyah atau Sharifah Aisyah Retno Said Sipulijam 23 berkata, penggunaan pendekap gigi membuatkan wajahnya berubah selain dirinya kurang makan. Kata Aisyah, dia juga mula menjaga pemakanan sejak melayakkan diri dalam separuh akhir muzik-muzik ke-38 pada hujung Disember tahun lalu. Tak ada ambil apa-apa pun, saya okey saja. Mungkin kesan saya kurang makan kerana saya memakai pendekap gigi. Saya tahu ada peminat yang tanya kenapa muka saya cengkung sampai tuduh saya ambil barang terlarang, katanya kepada M-Star. Berkongsi mengenai persediaan ke pentas anugerah juara lagu 38, AJL 38, Aisyah berkata dia melakukan pelbagai kejutan untuk peminatnya pada malam itu. InsyaAllah, saya akan bawa 30 orang penari untuk sama-sama di atas pentas. Lain-lain saya masih nak rahsiakan lagi. Saya pun ada gimmick yang saya pun takut nak buat, agak tertekan sebab ini kali pertama saya sertai jadi banyak benda nak buat, katanya lagi. Malah Aisyah mengakui persediaannya ke pentas AJL 38 pada 3 Mac nanti itu terganggu apabila kakinya tercedera akibat melakukan senaman berlebihan. Namun dia berharap kecederaan tersebut tidak serius dan kembali pulih dengan segera. Saya sebenarnya dah terkandas sikit dari fizikal saya sebab saya buat senaman secara berlebihan, jadi otot tu macam pecah. Jadi bahagian kaki saya ada sedikit terjejas, tapi saya harap ia akan sembuh pada hari itu nanti. Ambil masa yang agak lama juga nak sembuh, luahnya. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.